Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning nang channel Minang Moles, channele wong Pemalang. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ucapkan dulu marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Video kali ini saya akan unboxing yang ada di sebelah saya ini, yaitu drone DJI Mavic Mini. Drone DJI Mavic Mini ini rilis di Indonesia sekitar bulan November 2019. Di situ saya mulai pengen membeli DJI Mavic Mini dari akhir tahun 2019. Di situ saya mulai menabung. Setiap bulannya saya menyisipkan gaji saya untuk mengumpulkan duit untuk membeli ini. Dan alhamdulillah di awal bulan Mei ini saya bisa membeli ini, DJI Mavic Mini. Saya belinya di Mangga 2 Square, Jakarta. Buat teman-teman yang mau membeli ini, drone DJI Mavic Mini ini, kalian bisa cari di All Shop, kayak di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Di situ banyak yang menjual ini, DJI Mavic Mini. Untuk DJI Mavic Mini ini ada dua varian atau pilihan. Untuk yang pertama yaitu DJI Mavic Mini Basic. DJI Mavic Mini Basic cuma mendapatkan ini, drone, remote, baterai 1 dan kabel USB 3 apa berapa itu kalau nggak salah. Dan untuk paket ini, punya saya ini kemarin membeli paket DJI Mavic Mini Flymore Combo, yaitu mendapatkan ini tas, kemudian baterainya ada 3. Di sini ada kayak adaptor untuk mengecas baterai. Terus ada ini pengaman baling-baling ketika kita akan menerbangkan drone di dalam ruangan ini. Nanti kita buka bareng-bareng bagaimana isinya. Yang ada di atas ini adalah buku panduan untuk menerbangkan ini, DJI Mavic Mini. Kemudian di sini adalah buku garansi TAM, garansi selama 1 tahun. Jadi jika ada apa-apa dengan drone ini, DJI Mavic Mini, nanti ada garansinya selama 1 tahun. Oke, langsung aja kita buka. Kita buka plastiknya terlebih dahulu ya guys. Kemudian untuk membukanya di sini masih di segel ini. Kita buka segelnya. Segelnya dibuka. Kemudian kita buka ada isinya apa aja. Pertama ada ininya, tas berisi drone nya ntar kita buka. Untuk di sini dalamnya ada kardus apanya ini. Kemudian ada lagi nih kardus kecil kotak. Masih ada lagi satu. Ini berat kayaknya baterai ini isinya. Oke, kita buka tasnya dulu. Saya turunin dikit kameranya. Kita buka tasnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
antara ini isinya. Ini ada adaptor untuk mengecas, ada 3 ini, 1, 2, 3. Kita buka. Ini adalah untuk mengecas baterai, ada 3 ini. 3 baterai karena ini yang combo. Kemudian ini adalah remote drone-nya. Coba kita buka. Ini remote drone seperti ini ya. Saya akan mencoba membukanya. Ini adalah posisi antena, tarik ke atas gini. Kemudian di sini adalah untuk naruh handphone, karena handphonenya saya sedang buat rekam, jadi nggak bisa untuk mencontohkan seperti ini. Kemudian di dalam sini ada ininya, kita pasang di sini ke analognya ini, pasang di sini. Jadi seperti ini ya posisi remote-nya, dan di sini ntar handphonenya di sini, dan nanti kabelnya belum saya itu. Kemudian kita lanjut ke ini, ke drone-nya. Wangi baru, norak banget sih saya. Enteng dan sangat kecil, kayaknya sama HP saya juga gede handphone saya. Di sini masih tersegel, ini gimbalnya masih tersegel. Kemudian ini baling-balingnya juga tersegel. Kemudian kita tarik ke belakang seperti ini. Satu lagi. Lalu posisi bawahnya kita tarik. Oh sorry, masih disegel, belum dibuka. Banyak segelnya di dalam. Ini tarik ke bawah. Set. Kemudian ini juga tarik ke bawah. Set. Jadi seperti ini drone-nya. Di sini ada lampu sensornya ini. Jadi ketika nanti menabrak atau apa, nanti dia akan otomatis mental. Kemudian di sini ada tombol on off-nya di sini. Di depan ini cuman variasi ini, enggak ada lampu sensornya. Kemudian di sini ada gimbalnya ini, tercopot dari belakang sini. Ini gimbal kameranya. Ini gimbalnya kameranya. Besok saya akan mencoba menerbangkan ini, dan di video berikutnya nanti saya akan membuat video perdana menerbangkan ini DJI Mavic Mini. Kemudian kita berlanjut ke sini, ada apa lagi di sini? Oh ini ada obeng dan lain-lain. Obeng, kabel USB. Dan ada spare part-nya ini untuk cadangan.
Ini kabel untuk mengecas. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Kita buka. Oh, di sini ada baling-baling, cadangan baling-baling ada 3 buat cadangan. Kemudian di kotak yang ini coba kita buka. Oh, di sini isinya ini charger DJI ORI. Kemudian di sini adalah baterai 3 isinya ya. Untuk satu baterai ini mampu terbang kurang lebih sekitar 30 menit dia bisa terbang. Saya melihat review-review di channel YouTube sebelah. Sini ada 3 ya baterainya. Dan untuk baterainya nanti pasangnya di belakang sini. Nanti untuk memasang baterainya kita buka di sini. Masih disegel ini. Besok aja saya akan coba untuk menerbangkan. Kemudian yang kecil ini ada buku panduan. Ini nanti saya akan baca. Dan yang terakhir yang gede ini kita buka coba apa isinya. Oh, ternyata ini pengaman baling-baling untuk ketika drone diterbangkan di dalam ruangan. Coba kita buka. Kita sobek plastiknya. Seperti ini. Seperti yang ada di gambar. Ini untuk pengaman baling-baling. Kemudian untuk mencoba perdana video untuk menerbangkan DJI Mavic Mini ini di video berikutnya ya. Nanti saya akan membuat video pertama kali menerbangkan DJI Mavic Mini ini. Buat teman-teman yang ingin membeli ini DJI Mavic Mini ini, kalian bisa cari di Allshop, di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Di situ kalian tinggal cari aja ini DJI Mavic Mini. Di situ ada 2 pilihan. Yang pertama yang basic, yang cuma dapat baterai 1 dan gak dapat tas. Dan untuk yang paket ini saya beli Playmore Combo ini lengkap, ada tasnya, baterainya 3 dan ada dapat ininya juga. Oke, tunggu video berikutnya dari channel Minan Wallace untuk menerbangkan drone ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau ada senior saya untuk pilot drone ini yang menambahkan ilmu atau menambahkan masukan untuk saya, bisa komen di bawah ini. Dan buat para teman-teman yang suka video ini, tinggalkan jempol ke atas di video ini ya guys. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.